أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 4, bari yang ketiga daripada atas. Muka surat 4, bari yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin wajib pada syarak. Artinya, erti wajib pada syarak tiada dimudahkan pada meninggal akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin. Tiada dimudahkan pada meninggal akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia, dengan makna tiada dimaafkan pada syarak pada meninggalkan dia meninggalkan belajar ilmu usuluddin dan mengajar ilmu usuluddin. Itu makna tiada dimudahkan. Artinya itu nak datangkan maksud. Apakah maksud wajib pada syarak? Hukum belajar ilmu usuluddin, hukum mengajar ilmu usuluddin wajib pada syarak. Artinya, erti wajib pada syarak dah. Artinya, erti wajib pada syarak tu tiada dimudahkan. Mana apa ni, tiada dimaafkan pada syarak pada meninggal akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin. Itu makna wajib pada syarak. Sengah kita dia agak panjang sedikit. Apakah erti wajib pada syarak? Erti wajib pada syarak dituntut akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan ilmu usuluddin akan sebagai tuntut yang lazim, tuntut yang mesti, yang tiada dimudahkan pada meninggalkan dia, yakni tiada dimaafkan pada meninggalkan dia meninggalkan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan ilmu usuluddin. Itu setengah kita. Didatangkan erti wajib pada syarak tu agak panjang sedikit. Hak ni datangkan erti wajib pada syarak setakat tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Apa makna tiada dimudahkan pada meninggalkan dia? Tiada dimaafkan pada meninggal akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin. Jadi terdahulu pembicaraan berkaitan dengan pengetahuan ilmu. Sebab dalam matan Ummul Barahin dimulai dengan i'lam annal hukmal aqliyah yang hasiru fi salasati aqsamin. I'lam, ketahui olehmu. Dia nak hurai satu-satu, nak mensyarahkan, nak menghuraikan satu-satu hak dalam matan Ummul Barahin. Dia nak hurai apa dia makna i'lam, apa makna mengetahui, apa makna mengetahui. Terdahulunya makna mengetahui adalah
mendapat akan sesuatu yang bertepatan dengan diri sesuatu tu. Itu dipanggil pengetahuan. Mendapat akan sesuatu yang bertepatan dengan diri sesuatu tu. Itu makna pengetahuan. Kita dapat sesuatu, tetapi diri sesuatu tu tak tepat pun sebaliknya apa yang kita dapat, apa kita tahu. Itu tak panggil pengetahuan. Itu dipanggil jahil. Ada ni. Pengetahuan-pengetahuan ni mendapat akan sesuatu perkara yang mana diri perkara tu begitulah. Sebagaimana yang kita dapat, sebagaimana yang kita tahu. Itu panggil pengetahuan. Contohlah kita kata, diri perkara itu hukumnya wajib. Hak kita dapat atau tahunya wajib. Itu pengetahuan lah. Diri perkara itu sunat. Yang kita tahunya sunat. Itu panggil pengetahuan. Kalau diri perkara itu wajib, kita tahu sunat misalnya. Kalau perkara tu sunat, saya tahunya wajib. Itu tak panggil pengetahuan. Sebab apa? Sebab apa yang kita dapat tidak berbetulan dengan diri perkara. Samalah dalam perkara-perkara lain pun samalah. Kita tahu satu perkara, perkara ni begiam-begiam-begiam. Hak awak cerita tu tak betul tu. Sebenarnya begini, begini, begini. Maknanya kita tak tahu. Dipanggil kita jahil. Faham tak ni? Apa perkara samalah. Apa perkara sama. Walaupun ni nak datangkan apa makna tahu. Kita kata anak dia ada 4 orang. Sebenar-benarnya 5 orang anak dia. Awak panggil tahu ke tak tu? Tak panggil tahu. Sebab apa? Sebab apa yang kita dapat tidak bertepatan dengan diri perkara. Dah hak 5 kita kata 4, hak 4 kita kata 5. Apa yang kita dapat, apa kita tahu dengan diri perkara bertepatan ke tak? Tidak bertepatan, dipanggil jahil. Hak pengetahuan ni kita tahu satu-satu perkara, kita dapat satu-satu perkara yang bertepatan dengan diri perkara tu. Baru dipanggil pengetahuan, baru dipanggil mengetahui. Sama juga kita pergi kepada pengetahuan, mengetahui. Dalam pembicaraan ilmu usuluddin, yang dipanggil pengetahuan ni dengan ilmu ataupun ma'rifah. Yang mana dalam pembicaraan ilmu usuluddin, mengetahui dan mengenal sama je makna. Mengetahui itu alima ya'lamu ilman, itu mengetahui. Satu laginya ma'rifah, mengenal. Arafa ya'rifu. Tapi antara ilmu dan ma'rifah, tahu dan kenal, dalam pembicaraan ilmu usuluddin satu makna. Dipanggil lafah yang muradif. Lafah muradif ni dua perkataan yang lain tapi maknanya satu. Dia dipanggil lafah yang muradif. Satu lagi dia panggil lafah mushtarak. Lafah mushtarak ni satu perkataan ada dua tiga makna. Itu lafah mushtarak. Satu perkataan tapi ada dua tiga makna. Itu dipanggil lafah mushtarak. Lafah muradif ni dua perkataan yang lain-lain. Ilmu ma'rifah memang lain-lain. Tapi dalam pembicaraan ilmu tauhid, ilmu dan ma'rifah satu makna. Apa dia makna ilmu mengetahui? Apa makna mengenal dalam pembicaraan ilmu usuluddin? Maknanya kalau kita pergi kepada pembicaraan dalam ilmu usuluddin, maka wajib atas mukallaf mengetahui bahawa begian, begian, begian. Contoh,
maka wajib atas mukallaf, orang yang baligh serta berakal, wajib mengetahui akan begiam. Apa makna mengetahui? Mengetahui makna dia adalah al-jazmu al-mutabiku lil-haqqi an-dalilin. Itu makna mengetahui. Makna mengetahui dalam ilmu usuluddin, wajib mengetahui. Tahu saja je, pegangnya tidak. Tahu saja pegangnya tidak, tak panggil mengetahui dalam ilmu usuluddin. Mana ni? Sebab kalau setakat tahu saja, orang kafir Mekah tahu Nabi kita benar. Orang Yahudi, orang alim di kalangan orang Yahudi tahu Nabi kita benar. Tetapi kenapa tidak panggil beriman? Sebab mereka tidak mengaku putu di hati. Mereka hanya setakat tahu saja. Abu Talib tahu Nabi kita benar. Abu Talib tahu Nabi kita benar. Hak Nabi kita mengaku bahawa dia adalah Rasulullah. Abu Talib tahu benar pengakuan Nabi kita sebagai Rasulullah. Tahu saja tak jadi. Tapi apa disebut kita tahu dalam ilmu usuluddin, bukan hanya setakat tahu. Tapi sebut kata tahu adalah al-jazmu al-mutabiku lil-haqqi an-dalilin. Jazam putuh, kejar. Ini hak ni mengetahui dalam ilmu usuluddin ataupun makrifah. Satu laginya al-mutabiku lil-haqqi, yang bertepatan dengan diri perkara. Ini yang kita panggil pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang kita tahu bertepatan dengan diri perkara. Cuma bezanya dalam ilmu usuluddin, bukan hanya mengetahui yang bertepatan dengan diri perkara, bahkan kita kena jazah, kena putu di hati akan perkara yang kita tahu tu. Tu pengetahuan ilmu dalam pembicaraan usuluddin. Kalau tahu dalam pembicaraan lain, tahu sudahlah. Apa yang kita dapat bertepatan dengan diri perkara. Tahu panggil. Tapi dalam pembicaraan ilmu usuluddin, pengetahuan dengan mana apa bertepatan dengan diri perkara tetap dah. Tetapi diserta dengan jazam putuh di hati. Pada ni, jazam putuh di hati. Kalau kita tahu bab hukum fiqh contohnya, hukum fiqh, kita tahu pandang perkara ni hukum fiqhnya begiam. Dan hukum fiqhnya berkhilaf di kalangan ulama. Pandangan ni kata seumpama ni. Yang kita dapat pandangan-pandangan yang berbeza tu bertepatan tak dengan diri perkara? Bertepatan, panggil tahu. Kita wajib pegang dah. Tak wajib sebab benda khilafiah. Pada atu tahu dalam bab fiqh. Tapi panggil tahulah, janji bertepatan dengan diri perkara. Adapun tahu dalam ilmu usuluddin, selain daripada bertepatan dengan diri perkara, al-mutabiku lil-haqi, bertepatan dengan yang sebenar, yang pertama kena jazam, pegang kejap, putus di akidah akan perkara yang kita mengetahui yang bertepatan dengan diri perkara. Kemudian tambah satu laginya, hak kita pegang kejap akan satu-satu akidah yang bertepatan dengan akidah yang sebenar. Apa yang kita pegang kejap tu terbit daripada dalil. Itu barulah makrifah yang sempurna, makrifah yang sah tanpa khilaf ulama. Kalau hanya setakat pegang kejap, apa yang kita pegang kejap tadi tu bertepatan dengan pegangan yang sebenar, tiba-tiba yang kita pegang kejap dan sebenar tadi ni tidak terbit daripada dalil. Ini hak makrifah yang khilaf ulama sah ataupun tidak. Kita bicara dah terdahulu, bagi hukum orang yang pegang kejap sebenar tetapi mukallid,
turut orang semata-mata tanpa ada dalil sendiri. Jadi makrifah tu sah ke tak? Pandangan muktamad, makrifahnya sah, imannya sah, tetapi berdosa kalau orang tadi ni orang yang ahli, bagi orang yang terima pelajaran. Makna orang tu cerdik. Kalau belajar, dia fahamlah dalil. Pegang kejap Allah ada, sebenar tu Allah ada. Pegang kejap Allah kuasa, sebenar tu Allah kuasa. Mana dalil kamu pegang kejap Allah ada, Allah kuasa? Turut orang mengajar lah. Tak ada dalil sendiri. Walhal dianya orang yang terima pelajaran. Itu ayat kita. Orang yang terima pelajaran ni makna orang yang IQ dia tu boleh terima ilmu lah. Tapi tak belajar untuk sampai peringkat berdalil. Maka walaupun makrifah dia sah ataupun mutamad, tetapi berdosa. Tetapi kalau orang yang pegang kejap sebenar tidak ada dalil kerana dia orang yang tidak terima pelajaran. Mana orang yang IQ-nya rendah. Mana kita kata ke orang yang bodoh lah kita kata. Ajar sekali, anggup patut tanya pula esok lusa, tak ingat balik contohnya. Orang yang kita kata orang bodoh. Mana dia bukan orang yang terima pelajaran. Maksud orang yang bukan terima pelajaran ni, ajar tak masuk ilmu dia. Maka mukallid yang seumpama ni tidak berdosa. Tanda ni. Jadi makrifah yang tidak khilafnya, makrifah tadi hak pegang kejap sebenar yang terbit daripada dalil. Ha ni barulah makrifah yang sempurna. Makrifah sempurna ni makrifah sebagai permulaan agama. Makrifah hak sempurna sungguh nu makrifah khassah, makrifah aulia. Hak tu bukan makrifah pegangan. Itu makrifah dengan zauq, dengan syuhud di basirah. Siapa? Aulia-aulia illah. Makrifah siapa? Makrifah para-para sahabah radhiyallahu anhum. Hak tu makrifah khasah tu. Hak tu makrifah yang sempurna, yang sebenar-benar. Hak saya sebut tadi ni sempurna di sebuah makrifah permulaan agama. Untuk sah makrifah permulaan agama, mestilah berdalil. Kemudian untuk memastikan yang kita jazam tu mutabikun lil haqqi tu, bertepatan dengan sebenar ni lah, kita wajib kena belajar. Sebab dalam bab jazam di hati, putuh di hati akan satu-satu pegangan. Semua orang ada pegangan masing-masing. Semua orang ada pegangan, ada kepercayaan hati masing-masing. Tapi nak pastikan apa yang kita jazam, apa yang kita putuh pegang kejap di akidah kita tu bertepatan ke tidak dengan akidah yang sebenar. Nak pastikan bertepatan ni lah. Belajar ilmu usuluddin. Jadi makrifah tu wajib. Belajar untuk memastikan bahawa yang kita jazam tu bertepatan dengan akidah sebenar, hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab kita nak dapat yang kita jazam tu bertepatan sebenar, jalannya adalah melalui belajar ilmu agama. Maka belajar ilmu usuluddin, hukumnya adalah wajib. Lagi pada hukum belajar untuk memastikan bahawa kita betul-betul makrifah. Mana makrifah? Al-mutabiku lil-haqqi. Al-jazmu tetap al-jazmu. Orang kapi pun jazam dengan akidah kapi dok salam. Orang jahil ilmu usuluddin pun jazam, putuh di hati. Tapi oleh kerana jahil, ilmunya tidak ada, maka dia pun pakai logik akal semata-mata. Dia pun jazam di hati, perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah. Ha, jazam lah. Oleh kerana jazam di hati, perkara jahat bukan qada qadar ni, nak perbaiki balik itu cukup susah. Sebab apa? Sebab jazam di hati. Jazam ni bila ni? Daripada mula balik lagi dah. Itulah hak kepercayaan dia ni. Itulah akidah dia ni.
Itulah hak jazam di hati dianya. Perkara jahat bukan qada dan qadar. Dia ambil mana tu? Sebab dia pegang semua tu, ambil dia logik akal semata-mata, bukan ambil daripada ilmu. Sebab dia jahil. Ha, sebab tu belajar ilmu usul ni wajib. Sebab untuk memastikan hak kita jazam tu bertepatan dengan yang sebenar. Ada ni. Ha, kalau jazam yang seumpam tu yang tidak bertepatan dengan yang sebenar, makrifah kedak tu. Ha, tu makrifah Mu'tazilah lah kau panggil. Khilaf ulama tu. Kapi ke ataupun masih lagi dihukumkan berimam tetapi berdosa besar, khilaf ulama. Tapi jazam ke dah? Jazam. Mana jazamnya? Payah nak baiki balik. Hidup main dengan logik akal. Yang kita cerita ilmu. Yang dia berpandukan logik akal. Eh, perkara jahat yang Allah Ta'ala marah. Takkanlah perkara yang telah marah datang daripada qada dan qadar Allah sendiri. Kita, perkara yang kita marah, perkara yang kita tidak, bukan kata marah, tak marah pun, tapi tak berapa suka, tak berapa berkenan, kita tidak akan ini menentukan perkara yang kita tidak berkenan walaupun kita tak marah mana. Tak, kita pakai logik akal. Takkan perkara yang Allah marah maksiat, perkara yang paling zalim kufur, takkanlah datang daripada qada dan qadar. Payah nak perbetulkan kembali. Sebab apa? Sebab jazam butuh di hati. Tapi al-mutabiku lil haqi kedok, dok tidak bertepatan dengan yang sebenar. Kita tak masuk dalam makrifah, dalam ilmu usuluddin. Nak mastikan al-mutabiku lil haqi, al-jazmu butuh. Nak mastikan bahawa kita jazam al-mutabikul haqqi, itulah bertepatan dengan sebenar. Jalannya adalah melalui belajar. Belajar ilmu usuluddin. Untuk mastikan bahawa kita ni betul-betul mengetahui. Apa mengetahui? Apa yang kita dapat, itulah diri perkara. Kita dapatnya perkara jahat bukan qadak qadar. Diri perkara, qadak qadar tu, dia tak panggil pengetahuan. Dia panggil jahil murakab. Kenapa pula jahil murakab? Sebab sebenarnya dia tak tahu. Tiba-tiba dia rasa dia tahu. Dia tak sedar bahawa dia tak tahu. Itu jahil murakab ni bicara dahulu kan. Jahil yang bersusung. Ada ni. Jahil murakab nak payah ni. Jahil basik mudah. Mana? Kalau orang tanya orang mengajar, apa hukum perkara ni? Wallahu a'lam. Contoh tu, mana apa tu? Jahil basik tu. Orang mengajar jahil juga. Dah orang mengajar takkanlah reti belaka. Mesti ada perkara yang dia jahil. Ada ni? Mesti ada perkara yang dia jahil. Perkara tu dia jahil, dia tak tahu. Dia pun jawab, dia tak tahu. Kenapa? Kerana dia tahu, dia tak tahu. Tu jahil basik mudah tu. Jahil murakab ni payah. Jahil murakab orang-orang jahil betul-benar tu, dia cakap pandai tu, orang-orang berherah tu, dengar dia cakap hukum hakam mengaruk je tu, dia reka je, orang tak akal. Tapi kalau jahil murakab tu daripada orang mengajar, orang percaya ke dia? Apa hukum perkara tu? Dia tak tahu sebenarnya. Tapi tak sedar, dia tak tahu, dia pun jawab. Tu jahil murakab payah. Mana ni? Dia jahil, dia tak sedar diri dia jahil. Sebab tu dia berani jawab. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tahu. Dah tahu ke tak? Apa yang dia beritahu tu? Itu ke diri pekal, diri rukuh? Tidak. Mana dia panggil jahil. Dari sedar, tak ada jahil. Tak sedar. Sebab tu dia berani jawab. Itu jahil murakat. Jahil yang bersusun. Pada ni. Jadi nak pastikan kita dapat bertepatan dengan diri perkara, jalannya adalah belajar. Untuk kita ni betul-betul orang yang mengetahui dan mengenal akan Allah dan akan Rasul, hak permulaan agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah. Kemudian manakah jalan kita nak mengenal Allah? Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan juga mengenal Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah.
Dia pun agama mengenal Allah. Tapi kenapa pula timbul mengenal Allah dan mengenal Rasul? Sebab yang bawa kita pada mengenal Allah adalah Rasul. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak pastikan kita betul-betul mengetahui dan mengenal ni lah. Jalannya adalah belajar. Saya nak bicara berkaitan dengan hukum belajar ilmu usuluddin dan mengajar ilmu usuluddin. Bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin. Apa hukumnya? Wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Artinya, erti wajib pada syarak ni. Ini pendek je dalam kitab kita ni. Tiada dimudahkan. Mana apa ni? Tiada dimaafkan pada syarak. Pada meninggal akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan meninggal akan dia akan mengajar ilmu usuluddin. Itu makna wajib pada syarak kekal. Setelah kitab dia agak panjang. Apakah dia wajib pada syarak? Erti wajib pada syarak dituntut akan dia. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituntut akan dia akan belajar ilmu usuluddin dan mengajar ilmu usuluddin akan sebagai tuntut yang lazim. Tuntut yang mesti. Sebab apa? Sebab tuntut ada dua. Satunya tuntut yang lazim, yang mesti. Ada satunya tuntut juga, tapi tuntut yang tak lazim, yang tak mesti. Tuntut yang longgar. Kita panggil apa? Sunat. Wajib dan sunat sama-sama yang dituntut oleh Allah. Wajib yang dituntut oleh Allah. Sunat yang dituntut oleh Allah. Bezanya, hak wajib ni akan sebagai tuntut yang lazim, tuntut yang mesti. Adapun sunat, tuntut yang tidak lazim, yang tidak mesti. Dia panggil tuntut yang longgar. Kalau tinggal, tinggal tak seksa lah. Tapi kalau tinggal maknanya tinggal tuntutan suruhan Allah. Rugilah orang ni. Tapi oleh kerana tuntut suruhan tu longgar, tidak dijanjikan seksa. Tapi sama-sama tuntut. Adapun tuntut yang wajib ni, tuntut yang sebagai tuntut yang lazim. Tuntut yang mesti. Mana mesti ni? Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Tiada dimaafkan sama sekali pada syarak. Pada meninggalkan dia, meninggalkan belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan ilmu usuluddin. Kemudian pula, hak belajar ilmu usuluddin. Usuluddin. Kita nama ilmu ni kadang-kadang kita masyhur dengan ilmu tauhid. Kadang-kadang kita sebut sebagai ilmu usuluddin. Apa dia usuluddin? Usuluddin usul. Kita panggil apa ni? Pokok, tunjang, umbi agama. Sama tu guru sebut perdu, perdu. Tahu perdu? Faham perdu tau? Umbi tunjang, perdu agama. Tak ada usul agama ni, tak ada furu' agama. Kita kena faham molek. Satunya usuluddin, satunya furu'uddin. Usuluddin ni pokok, tunjang, umbi, asas agama. Furu'uddin, cabang agama ni pergi kepada syariat zahir fiqh, syariat batin tasawuf. Itu furu'uddin. Jadi nak ada furu'uddin, dia mestilah ada usuluddin. Ni kadang-kadang kita ni tak kenal sungguh agama. Macam tak kenal agama. Tekan kepada furu'uddin tapi usuluddin dikesampingkan. Memang tak kenal agama sungguh. Sebab agama ni ada usuluddin.
agama ni ada furu'uddin. Kita duk tekan furu'uddin semata-mata, usuluddin kita kesampingkan. Kalau buat kelas kau, kelas bab semayang je. Ha, kelas bab semayang. Eh, itu furu'uddin tu hukum agama, tiang agama pula semayang tu. Betul, semayang imaduddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sada as-salah imaduddin. Tu semayang tiang agama. Tiang dak tiang pun furu' juga cabang. Dah tiang, nak pacak mana tiang? Kalau tak ada usul. Tiang betul tiang. Comel tiang ni. Semayang ni dengan ilmu. Belajar bab hukum hakam semayang. Comel tiang. Tapi tiang nak pacak mana kalau tak ada usuluddin? Mana apa tu? Tak kena agama. Kalau kita kata nak atur kuliah agama, tak reti nak atur kuliah agama. Mana pun yang tukang atur kuliah agama tak kena agama. Atur kuliah agama, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Malam Jumaat pun ada kuliah maghrib. Kan dulu kan maghrib ni orang, kalau malam Jumaat orang baca Yasin. Sekarang ni orang baca Suratul Kahfi. Dah tak? Malam Jumaat pun kuliah agama. Mula-mula dulu setengah-setengah tempat nak tukar daripada baca Yasin malam Jumaat, nak buat kuliah maghrib malam Jumaat. Berperang dululah. Berperang melawan dulu. Sebab apa ni? Nak baca Yasin. Dia kata buat kuliah maghrib lah. Baca Yasin, baca lepas isyak, baca lah rumah awak. Alah, nak boleh ke boleh buat kuliah malam Jumaat? Sebab setengah orang ni, baca Yasin malam Jumaat ni macam wajib bagi dia ni. Orang nak kuliah agama, hak nak faham agama. Baca Yasin, baca Yasin. Baca Suratul Kahfi, baca Suratul Kahfi. Itu boleh baca di rumah tu. Ada ni? Tambahan pula, kita amal-amal sunat yang seumpama tu memang afdal di rumah. Jadi seminggu 7 malam kuliah maghrib, sebulan penuh kuliah maghrib, satu malam pun tak ada khusus pembicaraan ilmu usuluddin. Satu malam pun tidak ada. Ni realiti. Ni realiti. Kadang-kadang cerita bahawa asas-asas ilmu, kewajipan-kewajipan ilmu fardu'ain ni kadang-kadang dia lah. Ustaz tempat, masjid tempat kami, saya ni sebagai AJK juga, dia kata. Tapi macam mana nak susung semula tu? Sebab memang dia kata, sebulan tempat kami keluar maghrib, satu malam pun tak ada tauhid. Satu malam pun tak ada tauhid. Lepas tu pekoh. Pekoh bak ibadah, bak taharah ke bak semayang, tak ada juga. Pekoh ada, pekoh mu'amalah, dia kata. Lepas tu tasawuf tak ada juga. Ada sekali sebulan je kitab hikam. Itu bukan tasawuf fardu'ain. Lepas tu, kata tiap-tiap maghrib penuh ni, ceramah ikut tajuk masing-masing. Bila sebut nama tempat, buka FB masjid ni. Kena-kena masjid hok memang hebat-hebat. Tapi ceramah semata-mata. Khusus tak ada. Mana ilmu tauhid? Tak ada cara khusus. Orang ceramah tu diceritalah juga. Beriman-beriman. Tak memada seumpama tu. Dalam bab usuluddin, kita kena khusus betul. Memang orang ceramah dah sebut semua. Kita kena berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jemaah. Kita kena pastikan iman kita iman yang sebenar. Mana akidah di sunnah jemaah? Mana iman yang sebenar? Ada kelas khusus ke tak? Ada kitab khusus ke tak? Dah kita cerita semua dah gitu, tidak memada cerita gitu. Samalah juga kita kata semayang kena semayang molek, semayang tiang agama. Dah kelas bab semayang ada ke tak? Tak ada pun. Kita mestilah hati bersifat dengan sifat yang baik. Hati jangan bersifat dengan sifat yang dicela pada syarak. Dah ada bicara dah buat sifat tercakusuh.
Kita sebut dah bab ikhlas, kita sebut dah bab syukur, bab tawakul, tu sebut sahaja. Dia kena secara khusus apa di ikhlas. Macam dalam kitab penawar bagi hati, apa dia syukur dalam kitab penawar bagi hati. Khutu fardu ain kepada kita bukan hanya sebut ceramah, ikhlas. Dalam ceramah sebut syukur, dalam ceramah sebut redha, tidak memada gitu. Ni berat ni sampai tiga-tiga tak ada. Ada pula tempatnya pekoh seminggu-seminggu 2-3 malam no. Tasawuf 2-3 malam no, seminggu-seminggu. Dah tauhid ada ke tak? Semalam pun tak ada. Haa, nak kata mana tu? Pekoh furu'uddin syariah agama. Tasawuf furu'uddin syariah agama. Usuluddin. Mana panggil apa ni? Jauh sangatlah. Lari daripada pemahaman agama. Maknanya hok tukang atur kuliah, hok tukang nak tak ada telinga dengar tu pun dengar kuliah, tak tahu bab agama. Kemudian yang atur kuliah, yang atur kuliah, yang tukang yang nak belajar ni orang ramai hok tukang nak belajar. Lepas tu orang yang mengajar, yang buat kuliah seumpama tu, macam mana pula? Hak tadi hak tukang atur kuliah, kadang-kadang tukang atur kuliah orang ramai-ramai gitu je, pakat-pakat gitu je. Hak yang nak belajar ni ahli jemaah ramai-ramai gitu je. Hak tukang mengajar mana pula? Nak main mengajar di mana-mana tempat, nak nak mengajar apa, nak ceramah apa? Memanglah ceramah agama. Bukan kuliah maghrib nak ceramah bab ilmu dunia, matematik ke apa pada. Kita nak buat kuliah agama. Nama pun kuliah agama. Ada kita pun dijemput untuk menyampaikan kuliah agama. Kita nak menyampaikan kuliah agama ni, kita kena tengoklah pula tempat tu ilmu agama macam mana. Mana ilmu agama? Ilmu usul agama macam mana? Tu orang yang mengajar pula. Dia nak mai kuliah agama kan? Nak mai kuliah agama kena pastikan tempat tu ada kuliah usul agama. Kan? Orang yang mengajar ni pula. Dia tak boleh mari pakai ceramah gitu je. Kalau kita hanya jemputan hak jenis 2-3 bulan mari sekali, hak tu bukan hadiah dah lah. Dia pun mari jauh, tak tahu pun tempat kita macam mana. Dia mari pula ada tajuk-tajuk khusus gitu je. Tajuk pula sempurna-sempurna gitu je. Sempurna ma'al hijrah. Sempurna apa panggil apa? Isra' mi'raj. Sempurna-sempurna. Tu dia tak tahu kedudukan tempatan. Sebab dia hanya jemputan tu, dia nak kata apalah dianya. Kita yang dijemput sebagai kuliah tetap. Pengkuliah tetap. Kuliah apa? Kuliah agama. Nak atur kuliah agama, kena pastikan dahulu. Kita nak buat kuliah ni furu'uddin ni, bab pekoh. Furu'uddin lah. Tempat tu usuluddin ada kedah. Orang mengajar ni, besar tanggungjawab. Melainkan kalau orang mengajar tu pun tak kenal juga ilmu agama. Dia ingat ilmu agama ni setakat mengajar hasmayan. Betul lah ilmu agama lah tu. Tapi kalau mengajar semacam comel macam mana pun, kalau usul agama, tak ada nilai. Mana ni? Hak jenis pun kuliah hak tetap. Bukan pula hak jemputan, hak jenis 2-3 bulan mari sekali. Itu bukan lah tu. Tu hanya kita kata kau nak ubah selera, mai duk ngaji kita tiap-tiap malam ni, nak dengar juga penceramah-penceramah hok glamour-glamour. Gitu jelah. Tu sekali-sekali boleh lah. Tambah sekarang ni pula ramai pula penceramah hok glamour-glamour. Bukan orang bidang agama pun, artis-artis pun jadi penceramah agama juga. Kalau setakat mari cerita bab ni sejarah-sejarah lampau sebagai pengajar, okey lah. Tambah pula dia bicara bab hukum agama, cuk kacau makin sekali sekarang. Kalau setakat mari cerita pengalaman saya bergiam-giam-giam, jadikan sebagai pengajaran, sebagai panduan kita kepada untuk supaya kita jadikan sebagai apa ke? Sempadan. Tak apa tu. Tapi kadang-kadang pergi pada hukum hakam. Ni payah kan? Ada ni.
Mana hok tu setakat jemputan saja ni kita nak hok pun kuliah tetap. Ilmu usuluddin. Tapi agama bukan usul dia. Furu'uddin kena lengkap, jangan salah faham. Oh, tinggal hari kitab fiqh, jangan tu fardu ain. Tinggal hari kitab tasawuf, jangan. Hak kitab perlu bagi hati tu fardu ain, jangan tinggal tu. Ha, tapi furu'uddin fiqh, furu'uddin tasawuf, ha ni dibina atas usuluddin. Ilmu tapak agama. Nah, ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, tunjang agama, umbi agama, perdu kepada agama usuluddin. Ilmu usuluddin. Hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia. Mengajar. Mengajar ni orang tertentu sahaja. Dah, kita lah. Kita wajib mengajar ilmu usuluddin kepada mereka yang bertanggungjawab kita. Sebut kata mengajar, mengajar tu hok untuk tugas ustaz-ustaz, dah. Tugas kita lah mengajar. Mengajar pada anak cucu. Itu ilmu yang pertama yang wajib kita ajar, ilmu usuluddin. Semayang, wajib kita ajar. Itu umur 7-8 tahun dah. Ilmu usuluddin, kita wajib ajar apabila anak kita sudah boleh memahami sedikit sebanyak apa yang kita cerita, kita mula bicara dah. Saya sebut sebelum ni kan? Kita mula bicara dah. Cerita kepada anak kita, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala mengetahui. Cerita pula ada malaikat yang catat kebaikan, keburukan. Kita cerita pula bila mati ada persoalan barzah, alam kubur tu ada muka nakir tu. Kita pun cerita. Kita cerita bab dunia ni akan kiamat. Tiup sangkakala yang pertama akan dihancurkan dunia ni. Kemudian akan tiup sangkakala yang kedua, kita semua akan dibangkitkan kembali. Ada perhimpunan di mahsyar. Mana kita cerita ilmu usuluddin ni kepada anak kita bukan 7-8 tahun. Mula daripada anak kita boleh memahami apa yang kita nak cerita. Ini ilmu yang pertama. Hak wajib kita mengajar akan anak-anak kita. Apa ada ni? Bukan kata ajar khas mayang saja, bukan. Itu wajib juga tu. Kita wajib ajar semayang. Tapi ilmu yang pertama, ilmu usuluddin yang wajib kita ajar. Kalau kita tak pandai nak ajar, waktu kita pas, kita wajib bau, datangkan orang yang mengajar. Ni ada kadang-kadang dia panggil orang luar mengajar keluarga dia. Kewajipan tu. Ada seumpama tu diwak kuliah untuk keluarga. Tapi kuliah apa? Bukan kuliah usuluddin. Kuliah bicara rumah tangga. My person tu. Okey, bukan tak okey pun. Tapi tak ada lelah mari nak panggil cikaan kuliah ceramah rumah tangga. Itu dengar dia aking padang dah. Dia aking banyak tu ceramah rumah tangga. Kita nak ilmu usuluddin untuk keluarga kita sebab kita tak pandai nak ajar sendiri. Ataupun kita bawa keluarga kita pergi mengaji di majlis surau. Majlis surau pun dipilih pula sebab kita nak ilmu usuluddin. Jangan bawa yang nak bini kita pergi majlis surau. Ilmu apa? Kat pandailah. Mana apa ni? Kita sebagai ketua keluarga tak faham asas-asas agama. Habis? Jadi ilmu usuluddin ni hak permulaannya mengenal Allah, mengenal Rasul. Hak paling nak kena fokusnya mengenal Allah, mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan mana? Keesaan pada perbuatan. Nak kena mati molek pergi kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Bukan setakat ajar pandai baca Quran, bukan. Tapi memanglah daripada budaklah kita ajar anak-anak kita mengaji Al-Quran. Kita nak ajar mengaji Quran pun kita tak pandai. Apa semua kita tak pandai belaka? Apa semua kita tak pandai belaka? Ha, tapi kalau anak kita tanya ilmu sekolah, pandailah kita ajar. Itu juga kita pandai. Tak apalah. Kita anak atau anak kita cari kelas, cari guru nak ajar Al-Quran. Gitulah. Itu pun semua budak-budak belaka tu. Pandai ni. Tapi jangan setakat supaya anak kita tu pandai baca Quran. Nak pastikan anak kita berakidah dengan akidah Al-Quran. Haa, tu kena ngaji ilmu suluding. Cara khusus. Yang kita atur anak kita pergi kelas Al-Quran tu, itu untuk membaca Al-Quran. Untuk berakidah dengan akidah Al-Quran. Hak tu, hak mula-mula sekali. Ini pergi pada ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Ini hak mula-mula sekali. Ajar mengenal Allah, mengenal akan Rasul. Mengenal akan Allah yang esa pada zat, yang esa pada sifat, yang esa pada perbuatan. Ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid dipunya istilah ilmu dipanggil ilmu tauhid, ilmu usuluddin dari segi syara'an. Apa dia dari segi makna syarak? Kalau kita sebut kata tauhid, apa makna pada syarak tauhid? Tauhid itu mengesakan Allah, itu usuluddin, mengesakan Allah. Tauhid, tauhid kita kenal usuluddin, kita kenal ilmu tauhid. Tauhid, tauhid ni apa? Tauhid, tauhid ni ifradul ma'budi bil ibadati. Abang apa ni? Ifradul ma'budi bil ibadati ni terjemahan dia juga menunggalkan akan Tuhan disembah dengan beribadah. Beribadah hanya kepada ma'bud Tuhan yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Menunggal. Mana apa ni? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Bukan beribadah saja ni. Ma'tiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'alan. Kita menunggalkan akan Tuhan yang disembah dengan beribadah hanya pada Tuhan yang disembah, Allah Ta'ala, serta kita i'tiqad akan keesaan Allah. Ha ni. Wahdatihi, wahdatil ma'bud. Keesaan Tuhan yang disembah. Lepas tu diulangi lagi wattasdiqi biha, dan membenuh hati dengan keesaan Tuhan yang disembah. Sama je tu. I'tiqad keesaan Allah, membenuh hati keesaan Allah, sama je. Tapi diulangi dua kali tu. Keesaan Allah zatan wa sifatan wa af'alan. Keesaan pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Itu tauhid tu. Pada perbuatan. Keesaan pada zat, Tuhan yang satu, kita orang Islam, pasti dah. Keesaan pada sifat, kita orang Islam, pasti dah. Keesaan pada perbuatan. Ini keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku, perbuatan Allah. Makhluk tak berkah sama sekali. Sebesar zarah tidak ada, melainkan perbuatan Allah belaka. Dah mana perbuatan Allah? Tak sudah tanya lah mana perbuatan Allah. Apa yang berlaku? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Terdetik di hati kita, Allah yang buat. Berkelip mata kita, Allah yang buat. Bergerak nadi kita, Allah yang buat. Semua perbuatan Allah. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan ada usaha, tapi diri pilihan kita tetap perbuatan Allah. Diri usaha kita tetap perbuatan Allah. Ha, ini tauhid. Ha, ini kadang-kadang bicara ilmu tauhid, tapi bukan ilmu tauhid, ilmu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu punah awal lagi. Memanglah kita ahli sunnah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan.
Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah terpesong. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lucut tauhid kita. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Berarti pilihan kita pun Allah buat. Usaha kita pun Allah buat. Bukan berhasil usaha kita saja Allah buat. Diri usaha kita pun Allah buat. Kalau terlintas di hati Allah buat pilihan hati, lagilah Allah buat. Kalau berkelip mata Allah buat, bergerak nadi Allah buat, gerak-geri usaha kita ni Allah lah yang buat. Itu pegangan kita. Itu tauhid, tauhid. Ajak ilmu tauhid, tapi bukan ilmu tauhid. Ilmu mensyirikkan Allah. Pilihan hak kita sendiri, bukan Allah yang buat. Usaha hak kita sendiri, bukan Allah yang buat. Itu bukan tauhid itu. Itu syirik. Ini bab usuluddin. Ini kena kemamolek. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, lagi pada qada dan qadar. Hak banyak terpesong situ lah. Hak ni yang kita nak kena ajar anak-anak cucu kita molek. Mudah saja, semua perbuatan Allah. Semuanya qada dan qadar Allah. Senang je. Tak payah tanyalah apa perkara pun. Sebab apa? Sebab hak dia belaka. Datangkan contoh. Tak payah contoh lah. Contoh apa lagi? Sebab semua contoh apa lagi? Allah yang menggerakkan tubuh badan kita. Di saat tubuh badan kita bergerak, yang di tubuh badan kita banyak eh? Yang di tubuh badan kita ni, dengan pakaian kita, apa yang di tubuh badan kita ni, Allah yang gerakkan. Sudahlah. Allah gerakkan tubuh badan kita saja. Yang kebetulan ada di tubuh badan, pakaian ke, baju kain ke, kopiah serban ke, tudung ke, tak kiralah apa-apa yang di tubuh badan kita, dengan orang perempuan menggelar, rata, cicing, bergerak. Ada duduk situ, bergerak turut je lah. Allah hanya menggerakkan tubuh badan kita saja. Panggil perbuatan Allah belaka ke gitu? Taklah jadinya. Perbuatan Allah hanya gerakkan tubuh badan kita. Hak ada tu akan kita gerak juga tu. Bukan Allah dah buatnya. Tak panggil mengesahkan Allah, panggil seumpama tu. Dah sudah tanya lah. Di tubuh badan kita tu ada habuk. Habuk bergerak. Tak suruh kira lah. Semua Allah buat. Habis kat tu je. Ada ni pegangan. Ini mengesahkan Allah dalam pembicaraan tauhid. Inilah usuluddin kita, tapak agama kita. Hak wajib kita ajar mula-mula kepada anak-anak cucu kita kena ajar molek. Kalau tak gelicir sini, usuluddin gelicir, furuuddin semayang comel pun tak ada. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple saja. Semua perbuatan Allah. Makhluk tak berkah sama sekali. Tak tu je. Bukan kita usaha saja tak berkah, diri kita usaha pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hak ajar karuk. Itu usaha kita cuma berhasil. Usaha kita tu Allah buat. Sebab itu usaha tak berkah. Tapi diri kita usaha, siapa yang jadi usaha tu? Kita sendiri. Mana kita berkah juga. Berkah pada usaha, cuma tak berkah pada berhasil usaha. Gitu. Bukan tahu, itu syirik seumpama tu. Ada juga orang bawa seumpama tu. Itu usaha kita ada, cuma tak berkah. Tapi itu usaha mutlak hak kita. Bukan. Itu usaha kita pun perbuatan Allah. Ini tauhid. Ini hak ilmu usuluddin, tapak agama, pegangan kita. Hak kita duk cakap, kita yang buat, itu ini kita buat. Itu cakap zahir, tak ada salah apa pun. Siapa buat eh? Saya lah. Eh, mana ada kamu keesaan pada perbuatan Allah buat? Itu pegangan. Cakap saya buat tu cakap asbab, tak ada salah-salahnya. Saya lah buat, saya yang rancang, saya yang pilih, saya yang susun, saya yang atur. Itu cakap asbab. Pegangan, kesemua yang berlaku, keesaan pada perbuatan Allah berlaku. Itu tauhid. Itu dia usuluddin, tapak agama. Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Hak dia belaka. Kalau perbuatan Allah, kerjaan Allah, kita berpegang perbuatan kita. Tak bagi kenal, bagi itu.
Tak lagi kenal. Tak panggil mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang amat kuasa, qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia ya Allah atas tiada satu amat kuasa. Apa makna qadir amat kuasa? Perbuatan Allah belaka. Ha, situ. Kita sebut, eh dia sini dia yang paling berkuasa sekali. Kata sebut gitu lah. Dia yang paling berkuasa sekali di sini. Perbuatan dia belaka ke? Tak. Semuanya orang lain buat belaka. Dia tukar tengok je. Kuasa apa gitu? Tapi itu dia panggil kuasa majazi. Kan orang yang paling berkuasa, dia buat kerja ke apa? Tak buat kerja ke apa pun. Ha. Kalau dia paling berkuasa, dia lah buat belaka. Itu panggil lemah sebenarnya. Kata paling berkuasa, buka pintu kereta pun tak rok. Kena orang buka. Paling berkuasa macam mana gitu? Nak pegang payung pun tak rok. Kena orang pegang payung. Berkuasa apa gitu? Ha, tu panggil berkuasa. Hak majazi letak berkuasa. Hakikatnya lemah. Ha, Tuhan yang amat kuasa, hak dia belaka. Ha, awak yang amat kuasa. Ha, tu hak kuasa yang hakiki. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Itu kita bicara usuluddin tapak agama. Hak wajib kita ajar. Wajib kita ajar kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab. Dan juga bagi mereka yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu, wajib dikena mengajar ilmu yang pertama, ilmu usuluddin. Pada ni. Sekarang ni wajib belajar ilmu usuluddin dan wajib mengajar ilmu usuluddin. Hak saya sebut tadi ni mengajar kepada mereka yang bertanggungjawab kita. Keluarga kita lah, anak-anak bini kita. Kalau mak ayah anak, kalau suami isteri, tu bertanggungjawab. Sama juga dengan orang yang Tuhan beri ilmu. Siapa yang bertanggungjawab mereka ni? Ahli masyarakat lah. Maka wajib dia kena ajar ilmu usuluddin. Ada ni. Wajib ajar ilmu usuluddin. Oh, tempat tu ada dah ilmu usuluddin. Ha, kita ajar pula furuuddin. Pekoh pula kita ajar. Fardhu'ain belaka tu. Wajib belaka tu. Belajar dan mengajar. Kita ajar pula bab furuuddin. Itu kewajipan bagi orang yang Tuhan beri ilmu. Tanggungjawab besar. Jangan kita orang mengajar pula pakai ikut kehendak kita. Oh, saya kalau bab mengajar ni saya minat pekoh. Minat tak minat pun tanggungjawab kamu kena ajar ilmu usuluddin. Kalau tempat tu tak ada. Kalau tengok 2-3 malam dah usuluddin cukup tu. Lepas tu furuuddin nak letak mana? Takkan nak ada usuluddin tanpa furuuddin. Ha, kita tambah pula ilmu pekoh, ilmu tasawuf, fardhu'ain. Ha, ni tanggungjawab pada orang yang mengajar. Sebab apa? Sebab wajib mengajar ilmu usuluddin. Wajib pada syarak yang tiada dimaafkan, yang tiada diuzurkan pada syarak, pada meninggal akan dia akan mengajar. Ha, pada. Sebab itulah kita ni belajar, mengajar sama sahaja. Kesemuanya akan dibentang di mahsyar. Ha, kita belajar dah ilmu usuluddin. Akan dibentang di mahsyar. Kita mengajar dah ilmu usuluddin. Akan dibentang di mahsyar. Kita tak belajar ilmu usuluddin. Kita belajar berpekoh tasawuf je. Habis lah kita. Kita mengajar dah ilmu usuluddin. Tak mengajar, kita mengajar ilmu pekoh tasawuf je. Mahsyar lah kita ni. Berat lah. Jadi kita orang nak belajar, kena susun molek. Orang yang nak mengajar, kena susun molek. Itu kewajipan belajar dan kewajipan mengajar. Kewajipan belajar dan kewajipan mengajar. Tapi hak ni ilmu usuluddin, ilmu yang pertama. Yang tidak dimaafkan sama sekali. Pada meninggal akan dia. Tak maaf. Tak ada. Yang tiada dimudahkan pada meninggalkan di mana pun. Tiada dimaafkan pada syarak. Pada meninggalkan belajar ilmu usuluddin. Dan tidak dimaafkan pada syarak. Pada meninggalkan mengajar ilmu usuluddin. Ulama-ulama Melayu kita, siapa ke kitab pekoh, bubuh tauhid di hadapan. Ha, ni ulama Melayu kita.
Kitab fiqh. Kitab fiqh pak bahagian pak robok kitab Mata'in Badri. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Kitab fiqh sulam mu bertadi karangan Syadau Al-Fatani. Bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat, bab janayat. Sulam tidak Syadau. Kitab fiqh betul benar. Di hadapannya tajuk tauhid dahulu. Ha ni. Bukan kitab fiqh bab semayang saja. Kalau kitab fiqh bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab ibadah, hidayah tu sibian. Bab ibadah saja. Ini semayang, puasa, zakat, haji, ibadah saja. Tak ada bab muamalah, munakahat, jangan tak ada dalam hidayah tu sibian. Tauhid depan. Kitab fiqh wisyah. Ha, kitab fiqh wisyah ni semayang saja. Ha, tak ada. Poster tak ada, zakat haji tak ada. Semayang saja. Betul-betul fokus buat semayang. Di hadapannya tauhid usuluddin. Ha, sebab ulama-ulama Melayu kita atur semua tak apa. Takut kita pergi ngaji fiqh usuluddin kita tinggal. Ha, apa susun seumpama tu. Jaga untuk kita. Banyak kita kita fiqh seumpama tu. Fiqh di dalam, di hadapannya usuluddin. Berapa? Wajib kita belajar, wajib mengajar. Hal ni yang tidak dimudahkan pada syarak, yang tidak dimaafkan pada syarak, pada meninggalkan belajar ilmu usuluddin. Dan tidak dimudahkan pada syarak, tidak dimaafkan pada syarak, pada meninggal akan dia akan mengajar ilmu usuluddin. Kalau kita tak mampu nak mengajar orang-orang bertanggungjawab kita, ha, kita dengan mereka yang bertanggungjawab kita sama-sama wajib belajar. Gitu je lah. Ha, sama-sama belajar. Sepatutnya kita mengajar sendiri. Kalau kita duduk belajar kut majlis surau ni sebagai tambahan ataupun ilmu-ilmu fardu kifayah lah sikit sebagai tambahan kepada ilmu fardu ain. Tapi dah kita tak mana tak ilmu kita pun tak apa nak ada, ha, sama-sama belajar. Nak belajar kena ada orang yang mengajar. Mengajar, ha, bertanggungjawab. Orang nak mengajar pula dia kena ada tempat. Ha, pihak yang anjur yang jaga tempat dia kena bertanggungjawab. Pastikan ahli jemaah nak mari belajar ni cukup fardu ain usuluddin tauhid, fardu ain fiqh furuuddin cabang agama dan fardu ain tasawwufuddin kena cukup. Sebab apa? Kita semua akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Kita semua akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Besar tanggungjawab. Ha, besarlah persoalan di mahsyar. Kalau kita menyempurnakan dengan sempurna, besar sangat-sangatlah pahala kita. Kalau kita tidak menunaikan tanggungjawab, ha, besarlah beban kita di hari akhirah. Ha, kemudian belajar ilmu usuluddin, mengajar ilmu usuluddin ini wajib, maka dibahagikan wajib pada syarat itu atas dua bahagi. Wajib-wajiblah. Ada wajib fardu ain belajar ilmu usuluddin, ada hak wajib fardu kifayah pada belajar ilmu usuluddin dan pada mengajar ilmu usuluddin. Ada dua bahagi pula. Ha, pertama wajib aini, kedua wajib kifayah. Mana apa? Fardu ain dan juga fardu kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famat sabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.